Ya seperti private party aja nih. Jadi kayak keluarga besar gitu, terus camping di tempat yang terbuka ini. Jadi benar-benar sangat spesial sekali. Acara Rock Adventure 2018 ini sangat-sangat keren sekali. Outboundnya juga ada, musiknya juga ada, terus camping juga di sini. Ini sih pengalaman pertama sih buat aku. Ya camping gini, tapi ngeband juga, dan ini menyenangkan sekali. Pertama, tapi sangat menyenangkan. Jadi menikmati musik sambil bersosialisasi di outdoor, nikmatin alam. Adventure di Magetan kali ini itu adalah satu panggung yang luar biasa buat gue karena manggung di alam bebas seperti ini adalah impian gue. Kita bisa nonton pertunjukan musik, tapi pertunjukan musiknya dikemas dengan tidak ada batas antara performer dan semua peserta. Kita membaur sama nature, kita membaur sesama teman. Jadi secara tema dan konsep event Rock Adventure ini sangat lain dan beda. Sangat luar biasa buat Equalis sendiri bisa satu panggung dengan legend-legendnya Indonesia. Kita sangat berterima kasih pastinya udah mempertemukan musisi-musisi yang muda, yang baru dengan yang lawas, dan itu nggak ada batasan ya, semuanya melebur dengan hangat. Acara Rock Adventure di Magetan kali ini super music sukses banget.